luasnya di sini baru saya kekan. Dan sedangkan kan sebenarnya bukan hijau gitu, itu 2-3 kilometer, tapi jalannya nanya daripada saya nggak sampai ya, sepeda turun lagi, muter lagi, dan nanti kembali ke Prambanan, dan akhirnya saya sampai sudah dia nanya juga, ini juga akan ini membuat kita bisa berpikir sebelum kita mengadakan perjalanan, kita bisa mengatur kapan, di mana, pakai apa, bensinnya apakah cukup kalau kita naik mobil atau naik tol dan sebagainya. Karena kalau dari Salatiga kita mau ke Jakarta, rest area itu jarak juga ya ada pom bensin. Tiba-tiba kita harus keluar dari mobil itu. Tapi apa pun yang membuat kita juga berdiri anak-anak juga mau beriman rumah kepada Allah. Gunakanlah waktu ini dengan bijaksana. Kita harus menyiapkan diri, bekerja, mendidik anak-anak kita ataupun anak kandung kita ataupun orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak dengan hati, dengan perasaan luar biasa, tidak apa-apa. Anda harus membaca. Kalau Anda tidak tahu, anak-anaknya lebih pintar daripada kita kadang-kadang, ya. Membaca seluruhnya, enggak boleh, ini enggak mungkin. Enggak, ini enggak bisa pilih. Kalau kita mau membaca, kita juga enggak belajar, juga tidak bersama sama anak-anak kita. Kadang-kadang orang kita dibohong. Tiba-tiba marah, kenapa kamu enggak itu? Kenapa harus itu? Yang bisa merewak itu yang
disediakan harus dapat pintu yang sama dengan orang-orang yang bias. Sudah, kita keluar, penas, kemudian di kali malam. Itu jauh dari pintu muter lagi kita jalan. Karena jalan muter gede, buru-buru, dan akhirnya sampai pasar tertinggi dan sampai kampung. Harusnya cuma 2-3 kilo dari parok Itali ke parok Itali, kita harus mampu dengan 18-15 kilometer lebih. Luar biasa, tetapi kita menemukan satu panas-panas, lelah yang memang luar biasa. Ketika kita sampai di kampung lalu, rasanya lelah dan luar biasa. Inilah kemampuan kita juga dipakai tenaga dan juga hati. Kalau tidak ada hati yang sungguh-sungguh mau mengikuti Bunda Maria yang langsung berjalan hati dan akhirnya sampai di Alpani Seti itu masih sangat tinggi, ya, sudah setengah empat dan langsung kita jalan di Monumen Pancasila itu jam 4.20 sudah sampai. Wah, saya harus sampai di Cilangkap jam 4, tapi ya otak saya harus bermain di musim kalau saya memang bertugas tapi tidak marah itu biasanya untuk bisa dan akhirnya memberikan pengakuan lari, aku lari sampai dengan ya, sudah lelahnya luar biasa, sudah jalan 30-an kilo lebih, 34 bayangkan kaki sudah kamong-kamong ya, sakitnya luar biasa ya, tapi makin sakit ya, sudah satu kali lagi sakit ya, cacanya pas turun ya. Pas tanya ya, sampai di sini masih sudah 4 lewat 10 saya mandi, setengah 5 bisa menyaksikan coba, jadi bisa-bisa di 5 tanpa telat. Tapi sesuatu perjuangan kalau kita malah melaksanakan tugas. Gak ada yang mustahil. Kalau kita punya ini, ya punya kan. Ini punya jiwa, punya akal budi dan akhirnya kekuatan. Gak ada yang mungkin kalau kita bisa menuju. Kedua, kalau kita dari cinta Allah, yaitu cinta kepada sesama. Omong kosong, kamu hebat, omong kosong, bisa mencintai Tuhan, omong kosong, kamu bisa berkumpah hebat, pastor. Omong kosong, kamu bisa mendidik anakku dengan hebat dan sebagainya. Bisa menjadikan anak-anak hebat-hebat, luar biasa, jadi dokter, jadi profesor mungkin, jadi orang tak hebat. Tapi pada sesamanya, melecehkan, menghina, menindas, bahkan mencari kesalahan lain. Berita yang kau ingin cukup dengan biasa katakan seperti satu Yesus manusia. Aku lebih baik tidak masuk surga asal aku bisa mencintai sungguh-sungguh. Aku tidak mengharapkan itu. Aku mengharapkan sungguh mencintai. Aku tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sesuatu yang hebat. Tapi kalau ada sebagai kuat parawi, silakan. Pelindungnya sampai waras melalui yang mari kita belajar dari dirinya. Jadi orang yang sederhana, orang yang sungguh-sungguh bukan orang yang menghentikan dirinya. Dia kan dianggap jelek, bahkan bodoh, bahkan gak punya apa-apa. Sebagai imam yang latar belakangnya, yang mungkin juga kurang pintar. Tapi dia setia, dia mau mencintai Allah setelah mati sampai dia mati. Orang yang buta mempersaudarakan pada yang mengaku dosa itu maksudnya itu cinta pada sesama yang kau mari kita mencintai dalam diri sesama cinta anak istri suami sampai nanti meskipun mereka menjadi cinta sesama yang sungguh-sungguh mau misalkan kamu bertanggung